Halo para siswaku, ketemu lagi di Guruku Gamer, belajar ngegame belajar. Hari ini kita akan melanjutkan gameplay kita di Game Love Classic yang berjudul Hookups. Kemarin sampai mana ya? Aku kayak lupa, ngono lho, wis lama enggak main gara-gara kesibukan di sekolah. Wis lama banget enggak main. Oke, langsung saja nanti kita recall ingatan kita pelan-pelan lewat gameplaynya ya. Yuk, let's begin. Oke. Do you want send a sound? Press circle to start. Waduh, banter banget. Saya dikecilin dulu ya. Oke. Press circle to A. Of course, continue. Cius, aku wes lupa semua nama karakter aku lupa, re. Aku butuh recall memory. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe po sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Mudah, simple, dan gratis, iya kan? Press A. Duh, iya, classroom. Loh, kok moro-moro? Aduh. Kok moro-moro, dek? Aduh, right on time. Sek, moro-moro baru buka, mas langsung disuruh ke kelas. Aku kan yo kaget. Oke, kamu anak baru ya. Kita mau apa? Ada UTS matematika nih. Saya tak benano yo. Kok gak enak terlalu begini. Begini sudah enak. Iya, rek mejoku anu yo koyok buaya iso. Ngene ya. Oke. Where is it? Okay, here we go. Kamu anak baru ya? Kita udah mau ada UTS matematika. Ya Allah, aku baru masuk. Kok wis ada UTS matematika lo? Ya wis, get ready. Okay. Oh, udah. Apa belum? Oh, minggu kemarin sampean. Apa? Enggak ayo. Yuk, lanjut. Press A. Oke. Okay. Iya. 1 menit untuk mulai. Oke, okay, mulai. Hah? Yo, 1 ta. Terus 3-1 ta. Terus 4-4. Waduh, intelijenku 2-4-2. Ya Allah, piraiku 8-8. Tujuh puluh. Oh ya. Oke. Something with 9. Oke, okay, terus 2-2-4-2. Alright, aduh. 3. Kayak 2. 2. Aduh, piro itu ya? Waduh. 28. Waduh. Oke, kita cek ya. Oi, benar. Benar, asik. Benar lagi. Alright. Asik. 42 dong. Oke. Okay. 28. Yes. Woo! Benar semua para siswaku. Iya, Rem. Anakku mon. Oke, okay, press A. Wait, sebelum itu. Menurutku, meskipun gameplay-nya itu jadul ya, tapi menurutku cukup interaktif dan
intensitas aku bikin tegang ngono. Jadi kayak ya aku sedang memainkan game dan aku nggak boleh kalah. Ada feel seperti itu di game ini. That's why kita lanjutkan game ini. Oke, okay, yuk. Hey girl, you definitely have style. Eh, kamu sekarang modis ya, ngono kayak kita pernah ketemu ya di mana ngono. Emma itu kalau aku recall ingatanku, Emma itu sempat ngeremehin kita di pertama-pertama gitu. Terus habis itu tahu matematika kita bagus, DE mendekat gitu. Oke. Okay. Kita lihat ya profilnya. Emma Rogers, panggilannya M. Kepala cheerleader ya. Terus a former child beauty queen that French braid with eye close. Oke. Okay. Sukanya menari, melihat TV dan senam yoga pilates. Terus hate, benci membaca, PR dan jam malam, curfews. Hmm. Smile and let it go. Smile and let it go. Senyum dan biarkan saja. Oke. Okay. Kita pernah ketemu nggak sih sebelumnya? Mungkin aku kayak merubah styleku sedikit, apa I don't think so. Tapi kita pernah ketemu, cuman rodok diremeh nong di kantin. Ya. Oke. Maybe a little bit. Oh iya, yeah, sekarang aku kenal. Wih, kamu keren banget sekarang. Ah, kamu tahu cara untuk menggoda apa iki? Kita anak populer di sekolah harus tahu caranya dan itulah cara kita bergaul. Waduh. Dialognya kayak anak 13-14 tahun banget iki ya. Heeh. Ayo temui kita di perpus ya. Oke, untuk seseorang yang tidak suka membaca, ketemuan di perpus adalah opsi yang bagus. Oke. Okay. Oh, tentu saja kita nggak belajar di sana. Kita cuma nongki-nongki. Oke, kita ketemu di sana ya. No, Chloe. Hai Akuit. Iya, rata-rata orang kalau manggil saya tuh Akuit ya. Kayak ae belakangnya aku gak ono ngono lho. Hai Akuit. Why don't you come help bantu kita nyiapin pesta Halloween dong? Hai. Chloe, kalau kalungmu itu enggak itu, mungkin bakal tak bantu. Ya Allah, iki anak umur 13-14 tahun. Temui aku di auditorium ya, untuk pesta Halloween ya. Iya sih. Untuk seseorang yang prepare pesta Halloween, gimmick-gimmick aksesoris seperti itu pasti barang wajib ngono loh. Where should I go? Aku harus ke mana ini? Lek aku. Pilihan saya sebagai pribadi. Saya enggak mau nemui cewek populer. Kenapa? Karena memang di publik mereka aku ketok sekeren itu, ngono loh. Tapi di dalamnya itu gosip dan apa saling menjatuhkan untuk ada spotlight gitu. Itu aku gak suka. Lebih baik aku stay di circle sing heaven bareng. Terus apa? Heaven bareng, bikin apa rekreasi bareng kayak gitu-gitu sih, yang lebih tenang di internnya daripada extern nih. Aku pengen ketemu Geeks sih. Saya kepengen ketemu Geeks karena apa yo, lebih tenang gitu loh intern nih, mereka di dalamnya kok seru-seruan bareng meskipun di luar ketok kayak maybe freak something you calling that, tapi nggak ngurus, pokok internnya tenang. Oke, okay, and go. Semoga Flirts nggak marah ya. Nggak, marah pun nggak urus. Kita diremehin no kok di kantin, yuk kan. What it takes, what it pay. Apa sih? Oke, okay.
Go to auditorium to meet Chloe. Oke. Sekarang kita ke auditorium itu di mana? Saya buta map tiba-tiba. Oke. Wih, cukup banyak orang juga ya. Sekolah, iya dong. Sekolah pasca COVID itu pasti situasinya seperti itu. Oke. Eh, kalau kita interaksi sama NPC yang ada di sini bakal jadi gimana ya? Lihat dulu. It's cool to see you around. Iya, mentang-mentang kita udah dandan ya. Do I like want to talk to you? Wow, it's rude. Kawan itu tidak sopan. Iya sih, bagi teenager ya, usia-usia 13 sampai 17, mode baju, rambut, make up, it's everything to show your sociality kasta. Sociality state ya, entah, kasta itu memang udah nggak ada di sini secara hukum, cuman somehow people still doing that. Orang-orang itu kayak masih mengkasta-kastakan seseorang berdasarkan penampilan. Itu sih yang aku nggak setuju. Jadi kita nggak iso bebas to show we are ngono dengan baju yang lebih sederhana. You know, kind of things. Para siswaku, kalian yang nonton ini, usia kalian 13-17, please, just be who you are. Gak usah ngikuti tren yang inilah, beli baju inilah, celana inilah, HP inilah, itu. Just buying when you need it. Beli yo ketika kamu butuh aja. Bukan karena aku pengen kayak si A, kayak si B. It's wasting time. Kalian masih muda, eman banget. Dan kasihan orang tua kalian. Iku ya. Lanjut. Oh iya, auditorium. Oke. Musiknya ku masih terlihat pixel jadul, tapi cukup gak masalah jika didengerin terus-menerus sih kalau kalau saya. Oke, auditorium. Press A. Oke, hi guys. Wow. Ini adalah horror dan teror. Dan kita sedang menyiapkan pesta Halloween yang spesial. Oke, katakan kalau mereka tuh mau open mic kayak standing comedy. Tell me a joke then. Kenapa kerangka itu takut menyeberang jalan? Kenapa yo? Kenapa? Kenapa sebuah kerangka harus menyeberang jalan? Because it had no guts. Ya lagu garing, garing banget. Jadi gini, lelucon luar negeri itu menurut saya itu garing sekali. Kayak materi-materi jokes yang saya dapetin di SMA waktu membahas jokesnya bule, itu kayak iya sih, tapi kayak lucunya aku telat ngono loh aku mesti ya Allah. Kayak oh, aku harus ngerti dulu baru ketawa ngono loh ya. Ya. Kenapa kerangka takut menyeberang jalan? And I have no guts. Guts itu GUTS itu berarti dua. Karena dia nggak punya daging atau karena dia tuh nggak punya keberanian atau iyo kayak ngono lah, kayak ngono lah. What the? Hey. Enggak, itu enggak lucu, bukan sesuatu yang diselebrate. Ya ampun, lucuan mereka buruk sekali. Aku setuju denganmu, Akuit. Oke. Kenapa masih dengan kerangka manusia ya? Kenapa kerangka tidak pernah keluar kota? Ayo, kira-kira kenapa coba? Kenapa? Karena they don't have anybody to go out with. Iya, Rek. Kita sepakati bersama ya bahwa sebuah kerangka tulang kalau tidak ada nyawanya itu sebutannya adalah
anybody ya, kayak bukan siapa-siapa ngono lho. Lelucone. Ngono deh gestur. Mungkin iya ya, itu rada lucu, itu rada lucu. Dan itu baru permulaannya saja. Ya. Kita bisa menceritakan lelucon-lelucon serupa sepanjang hari. Oh. I think I don't wanna hear that. Apa masih ada waktu ya buat ketemu Forge? Aku it. Kenapa kamu masih ingin ke sana ngono? Aku enggak pengin soalnya. Oke. Okay. Mungkin kita di sini sebagai player itu sebagai conscience ya atau nurani yo. Sing iso berdebat ambek karakter ya. Oh, oke okay guys, kayaknya aku mau pergi ya. Dadah gitu. Oke, saya kepingin ketemu Flirt lagi. Ya, yeah, of course. It's part of me. Kita saya mungkin ada benda-benda yang bisa kita kumpulkan. Maybe atau some notes or anything. Oh iya, yeah, jangan lupa cari notes ya. Kita disuruh cari itu soalnya. Hi Ethan, we're the bottom of social scale. Kita ada di kasta terbawah kawan. Tapi percayalah, kita itu asik orangnya. Ya, yeah, I trust that. I trust that, really. Okay. Kita coba cari note dulu sih. Barangkali nemu ya notes-notes tersembunyi. Yang entah di mana pasti ada. Explore. Loh. Enggak boleh masuk. Iya, kelas orang soalnya. Enggak boleh masuk juga. Let's go. Oke ya guys, udah enggak ada note di sekitar sini, udah explore juga. Oke, kita ke library. Library. Hey, Akuit, kenapa kamu lama banget? Kita nungguin tahu di perpustakaan. Hah, tapi kamu nggak pernah datang. Oh, sorry, aku agak sibuk ke. Ayo kita di apa? Ditungguin di gerbang tuh. Ayo kesana yuk. Exit the campus and meet the flirts. Okay. Okay. Mereka bakal hangout kemana ya? Kok keluar? Lihat lu, Ethan, lihat itu. Dia lagi hangout sama penyihir-penyihir itu. Padahal dia yang pakai kalung, iku ya. Tapi ngomongnya penyihir ya. Untuk seketika aku berpikir kita akan punya teman baru, tapi ternyata enggak. Ethan, tenang. I'm with you, man. I'm with you, really. Ya, yeah, aku sempat mikir gitu juga. Oke. Okay. Kita mau dibawa kemana yo? Kan kayak keluar sekolah ngono kan? Press A. Apa diajak bolos ya? Nah ini loh yang aku gak suka dari anak-anak flirts biasanya. Okay, you've been experimentally with a lot with clothes. Kamu milih baju banyak banget sebelum kita berangkat, nak. Ayah, sekarang kan Halloween. Aku harus tampil paripurna. Oh iya, lupa nak, lupa, iya. Makasih ya udah diantar. Dadah ya. Alright. Chloe minta ketemuan di auditorium. Ya aku gak iso nolak dong. Mungkin setelah itu aku baru iso ketemu anak-anak flirts. Why? You still had a chance to meet them. Udah temenan sama Chloe aja sama Ethan. Itu lebih aman dek kamu dek. Mental health. Meet Chloe in auditorium, of course.
Auditorium mungkin sekitar sini ya. Kayak dekat pintu, yap. Ethan Keegan. Ethan Keegan, open the locker. Sering kekancingan di locker ya. Wow. How do you spell Bereshyashi? Bereshyashi. Okay. Kita disuruh kemana tadi? Oh, di sini di hall. Lupa. Ya ampun, itu kan tinggal masuk ke kiri, kenapa ke kanan? Buh. Chloe. Chloe. Wow. Yang mana yang Chloe? Door. No. Maksudnya kita buka satu-satu. Boo. Chloe, stop playing around. Chloe. Jacob. Okay. Kayak gitu. Ya. Chloe berada di paling depan yo. Trick or treat. Aku tahu kamu lebih kerasan di sini daripada sama anak flirt. Iya, yeah, my conscience say that. Kamu tahu nggak? Itu ada secret passage. Apa ya secret passage? Kayak tiket masuk rahasia? At the auditorium. Maksudnya? Hey, I had a super fun idea. Aku punya ide yang bagus banget. Entah ide apa dengan senyum seperti itu. Apa? Kita mau ngapain nih? Carter itu penakut, ya kan? Ayo, ikut deh. Ikut aku. Wah, disuruh ngerjain Carter dong. Carter ini anak kaya, ya. Sing roto, jerky, kadang ngomong kasar dan lain sebagainya. Tadi, maybe kita akan bersenang-senang sedikit dengan anak ini. Ayo. Carter, here we comes. Your nightmare, it's getting over you. Oke, kita ke Chloe dulu. Kita briefing dulu. Sebentar. Hey, Chloe, ada apa? Aduh, gak tahu ya. Aku kayak agak cemas gitu, Carter. Aku tuh bisa denger-denger suara-suara yang gak biasa gitu. Apakah karena nuansanya lagi Halloween ya? Hei, ojo bilang gitu, Tala. Ojo jahil lo, yong. Aku harus pura-pura kayak hantu. Ah, Carter, bisakah kamu mendengar ini? Iya, ini dia. Carter, aku telah lama mengawasimu. Wow, best choice. Hah, ada hantu ya? I try a deeper voice. Aku pakai suara yang lebih dalam. Ah, ini. You can hide your secret. Kamu tidak bisa menyembunyikan rahasia. Hahaha. Oke. Rahasia mana? Enggak. Aku enggak curang kok waktu UTS. Ya, rada lucu sih. I'll be your worst nightmare. Aku akan menjadi mimpi burukmu. Yeah, best choice. Tolong! Okay. Okay, spirit, I demand you go away. Chloe, kamu gak dengar itu tak? Chloe, aku takut. Of course, sounds like somebody in underworld is angry with you. aku mau keluar dari sini. Aduh, jangan cerita ke siapa-siapa ya, kalau aku takut.
Karcher, Karcher. It's a receh trick, you know. Iya, itu sangat menyenangkan. Iya, conscience-ku mendukung. Iya, Chloe, conscience-ku mendukung kalau itu menyenangkan. Oke, meet the flirts outside the campus. Oke deh. Oke, Chloe, thank you. This is my second life, I think. Hah? Kok mereka ada di sini? Katanya mereka nggak mau di sini. Oke, kita didapetin. Kita dapat dua pilihan, antara langsung ketemu mereka, which is ketahuan kalau kita habis ketemu Chloe dan Ethan, atau kita muter, cari rute rahasia biar nggak dikira hangout sama Chloe dan Ethan. Kalau saya pribadi, tentu langsung nemui dong. Wes nggak ngurus apa yang mereka pikirkan setelah ketemu Chloe sama Ethan. Tapi saya juga penasaran sama jalan rahasia yang mungkin sekolah ini punyai. Ngono, kok iso ngono? Sekolah ono jalan rahasia iku kok iso ngono. Jadi, mungkin karena untuk menuntaskan rasa penasaran saya, kayak mau ngambil alternate route. Coba ada apa? Alternate route ini apa cuma muter doang? Apa ada labirin-labirin yang harus kita jalani itu loh. Oke, yo. Look alternate route. Ya. Yeah. Oke. Okay. Padahal aku asli iso ketok banget loh, kari noleh ngono toh. Tapi ya wis lah. Oke. Okay. Way to exit ya. Ya, mana saya tahu. Terus oke, kosong, kosong, kosong. Ini masih dikunci. Eh, wait a minute. Si, pintu 3. Itu tadi kan kayak dihadang kursi ngono enggak sih? Apakah jangan-jangan alternate route-nya itu dari situ? Coba dulu sih. Waduh. Oh iya dong. Wah, kita lewat bawah tanah. Siapa aja ya yang tahu tentang jalan ini? Oh my god. Waduh, asli jalan bawah tanah eh. Wow, hello. You have found diary page 3. Ya Allah, 3 dari 15. Itu masih banyak banget yang harus kita temukan. Press A. Oh. Note. Spooky. Tembus kemana ya? Ambil dong. 4 ya. Kurang 11. Wah, itu banyak banget. Weh. Oh, jebus belakang. Ya. Oh ya, sih aku mau ngecek gym sih. Apakah ada note? Tutup katanya gymnya, baiklah. Oke, sekarang kita macak sok-sokan. Wow, hi guys. Ngono be ya. Oh, no, aku gak iso melakukan itu setiap hari. Bukan bakat saya. Hey, kita tuh cariin kamu seharian tau. Kita tuh punya banyak gosip untuk di-sharing sebagai forum komunikasi. Dasar para geeks itu kostumnya sangat kekanak-kanakan. Hey, mereka nggak kanak-kanakan tau. Mereka hanya bersenang-senang dengan caranya mereka. Gak boleh dong judgment. Hey, kamu jangan coba bela-bela dia ya. Kita tuh di kasta yang berbeda. Kamu tahu? Ngono. Caitlin, it's too much, really.
Hey guys, Tai mengundang kita ke Spooky House di lembah sana. Dia kayak ada wahana gitu. Kita ke sana nggak? Hayu, hayu, hayu. Ya Allah, aku kok mendalami sekali. Okay, chapter complete. Reputation kita 60. Apa kita masih butuh 40 skor untuk menuju 100? We'll see. Okay. Press A. Wih, winter ya? Apa udah deket Xmas? From your door service. Dibuka no pintunya ambil ayahnya. Akuit, ini udah beberapa bulan kita pindah ya. Dan aku dan saya sebagai ayah itu bangga banget kamu bisa beradaptasi dengan baik di sini, nggak rewel. Hah, iya ya. Fun fact, aku terkenal loh. Aku ikut cewek populer loh di sini, ngono. Ya. Don't let success go to your head. Ya, jangan jangan terlalu ambisius gitu katanya. Iya ya. Iya, by the way, lek boleh tanya, mamai kemana ya? Mamai karakter ini kemana ya? Okay, go to the library, return your book. Alright, kembalikan buku perpustakaan. Hayo. Siapa yang belum mengembalikan buku perpusis pendapol? Ayo ditunggu tim perpus. Yo ojo disengit no, ojo didol buku nerek nang baleno. Oke? Wow, bajumu sangat dewasa sekali. You know, so formal. Tidak bisa diterima. Kenapa? Ih, wah kene aturane. Hah, tidak bisa aku percaya. Ini. Apakah ayahmu masih nganterin kamu ke sekolah? Wow, itu bukan ayahku, itu cuma sopir jahat kon durhaka kon ya. Enggak lah. Iyalah, mobil sama bensin itu agak mahal di sini. Gak apa-apa kok kalau kamu Miss Queen, sobat Miss Queen. Ngomong aja kalau kamu gak punya uang untuk beli. Wow, it's painful. Hey, guys. Emma ini kayak selalu menjadi pengalihan topik pertengkaran ya. Thank you, Emma. Kamu ingat gak hari ini tuh Valentine loh. Harusnya kita senang-senang nih hari ini Valentine. Oh iya, ayo kita berburu coklat Valentine, gitu. Sampai hari ini berakhir. Mana caranya? Iya, itu seneng kok. Tapi aku mau ngembaliin buku dulu ke perpus, boleh nggak, girls? Okay, deh cinta, see you later. Okay, kita boleh ke perpus ya. Izin dulu tapi. Oh, deket banget perpusnya. Okay. Enggak, aku enggak ngapa-ngapain tadi. Jacob. Jacob ke siapa? Oh. Iya, sing nabrak kita ndek hall terus akhirnya marah-marah. Hey, Aquid, you probably never notice me. Iya, lu sokap ngono. But I want to give you this card. Wow. Iku movement yang sangat cepat. Sorry, I don't talk to freshmen. Oh, jangan-jangan tutup ya, Jacob. Sih kita harus cari tahu Jacob ini siapa. Wow, makasih. Oh, makasih udah mau ngomong ambek aku yang kastanya tidak setara dengan kamu ini. Ono ngono nerek.
Ah, okay. Permisi, saya mau mengembalikan buku ini. Allison, How to be a cool and popular. Kamu baca ini, Jiusan. Iya. Nah, sekarang aku udah bisa nemuin flirts. Eh, tapi ada Chloe ya? Chloe! Halo, Chloe! Kayak udah lama tak bersua, gitu. Iya, kamu itu hangout sama mereka terus, gitu. Eh, jealous, Chloe. Hey, hari ini kan Valentine. Aku harap kamu punya banyak kartu ya. Dikasih kartu sama cowok-cowok, gitu. Hah? Gak, apa? EGP, emang gue pikirin kayak ngene gitu loh. Chloe lagi marah. Sik, kenapa ada dekorasi-dekorasi seperti itu di dinding? You have found her. Seperti note ya. Harus kita kumpulin ternyata. Bentar-bentar. Kayaknya di setiap dinding ada nih. No. Bukan. Oke, kita cari lope-lope yang ada di dinding ya. Lope-lope di dinding. No, no, ini pintu keluar. Oh, notes. Yes, yes, yes. Yes. 5, kurang 10. Oke. Okay. Udah nih, udah enggak ada nih. Guys, kayaknya kita mau berburu lope-lope di dinding dulu ya. Lope-lope di dinding. Sebelum nerusin main story kita. Karena mungkin bisa merubah ending yang begitu-begitu itu. Gini. Ouch! Hey, aku kayaknya nabrak seseorang deh. Waduh. Mbak Shina. Hey! Hati-hati dong kalau jalan. Gini. Hah. Aduh, 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 aduh. Cewek mau gendeng nih, sek, sek. Hah, maaf, maaf, maaf. Kamu gak apa-apa, gini. Gak usah sentuh-sentuh. Aku gak butuh bantuan kamu. Iya, kamu padahal yang gak hati-hati. Hei, tarantulaku mana tadi? Hah, ih, aku merinding. Ayo tarantula. Kayak, aduh, 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 aduh. Hah? Hah? Oke. Ah, tarantula. Wah, keren. Mereka menakutkan sih, tapi mereka pintar dan boleh untuk dihargai lah. Hah? Tapi ya kamu itu pecundang. Tapi setidaknya nggak kayak Eddie. Eddie? Siapa Eddie kok? Eddie Jones. Oh. Cariin tarantula aku dong. Hah? Hah? Waduh. Apa ya? If we're a big... Where should I be? Yep, totally here somewhere. Well, look harder. Kenapa disuruh cari laba-laba sih? Aku takut loh. Want me to lick your boots? Ouch. You're big loser. Dan kamu adalah pelayanku tahun ini. Ih, lu sokap, men. Lu sokap. Anda siapa? Pelayan? Enggak. Aku enggak mau jadi pelayan dia. Oke ya.
Kita naik ke kasta nomor 3. Oke, Shina. Karena kamu adalah pelayanku, tak kasih tugas. Nih anak suka keputusan sepihak ya. Kok tiba-tiba jadi pelayan ngono loh. Hah? Bentar. Leave me alone. I have stuff to do. Sorry, Shina. Aku nggak mau kayak gitu. The new kid is rebelling. You regret this, loser. Sungguh melelahkan ya berurusan orang-orang kayak Shina itu. Aku nggak mau lah, Rek, di apa ya? Diporotin, diperbudak lah, apa yang ngarane ku ya. Kayak diperlakukan seperti itu tanpa alasan. Kan nggak ada alasan nih. Shina just want to play with us. Dan aku nggak pengen seseorang menikmati itu. No, of course no. Kita disuruh kemana tadi? Oh, meet flirts di cafeteria. Cafeteria itu. Oh iya, cafeteria. Hey. Pak, sama niku pakai baju biasa ya, sebagiku menakutkan loh, Pak. Sudah ku tunggu ini. Ya. Saya lagi ngerancang sesuatu dan menunjuk beberapa siswa untuk jadi kurcaci-kurcaci kecil untuk menemani saya, ngono. Maksudnya kayak dan kostumnya Santa. Nah, kita dijadikan apa ya kurcaci kecil warna ijo-ijo itu loh biasanya elf itu loh. Hah, Pak. Pen ngomong ambek siapa, Pak? Shina barusan bilang kalau kamu itu mau jadi kurcaci. Jangan kecewakan saya. Shina! Hanya karena kita tolak. Oh. Tapi, menurutku, jadi elf lebih baik daripada cari tarantula. Ayolah, kita gabung. Pasti seneng kok. Iya, Pak. Aku suka liburan, tapi... Tapi... Menemenin Bapak jadi kurcaci itu yang... Gak banget. Gimana? Kamu mau gabung di sini? Actually... Aku pengen nyoba. Actually, I associate Christmas with childhood trauma. Dan nggak boleh. I guess so. Focus on my grade, ya. Yeah. Aku nggak tahu kepikiran apa, tapi aku pingin mele itu. Ya. Itu yang lebih diprioritaskan. So, ya, yeah, kamu itu sibuk ya udah. Elf ballet. Oh. Okay. Safe ya. Selamat ya. Okay. Maybe next year. Baiklah, itu tadi gameplay kita di Hookups. Aku nggak tahu episode berapa ini, maybe 3 atau 2, 2 atau 3. Dan kita berhenti di sini karena kalau kita lanjutin, ya akan menjadi panjang lagi. Kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, langsung saja ketik like, terus komen, terus subscribe juga. Dan kalau kalian pingin request game-game yang ingin kalian mainin bareng, contohnya kayak kemarin ada anak kelas 8 DEF yang lagi coordinate buat
Stumble Guys. Nah, itu bisa banget. Langsung email boleh, DM boleh. Like kalian tahu nomornya Bu Ita, DM di WA boleh juga. Tapi tele ya, Telegram. Biar enggak kecampur sama siswa-siswa di les-lesan musik. Oke, till the next video. Dadah. See you and ciao. Dadah. Dadah.